VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini. Ayo pendengar semuanya yang semalam nonton pertandingan Garuda Muda melawan Timnas Uzbekistan, rasanya memang sih ya, mungkin masih agak-agak sedih dan kecewa. Nonton pertandingannya udah kayak naik roller coaster rasanya. Tapi jangan patah semangat, tetap kuat mengawal Timnas, masih ada satu pertandingan lagi, masih ada kesempatan buat Garuda Muda ikut Olimpiade Paris. Oke, sambil sama-sama memulihkan semangat di pagi hari ini, VOA Indonesia sudah menyiapkan sejumlah berita hangat terkini dalam VOA This Morning edisi Selasa 30 April 2024. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Amerika Serikat meminta Israel untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. We have seen measurable progress in the last few weeks, including the opening of new crossings. Increased volume of aid delivery to Gaza and within Gaza. Rasio utang pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya ditargetkan naik hingga 40%. Tapi kan problemnya bukan hanya masalah nominal total utang, tapi gimana liquidity dari kas negara kan gitu. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Eva Mazrieva. Selamat pagi pendengar, sejumlah pejabat Israel tampak semakin khawatir bahwa Mahkamah Kriminal Internasional ICC akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin negara itu seiring meningkatnya tekanan internasional terkait perang di Gaza. Catatan rumah sakit di kota Rafah di Gaza Selatan menunjukkan sedikitnya 25 orang tewas dalam serangan udara sepanjang minggu malam hingga Senin ini. Menurut catatan itu, korban tewas dalam serangan tersebut mencakup 9 perempuan dan 5 anak-anak termasuk seorang bayi yang baru berusia 5 hari. Israel berencana melancarkan invasi ke kota itu, meskipun Amerika sebagai sekutu terdekat dan beberapa negara lain telah berulang kali memperingatkan agar Israel tidak melakukannya. Amerika mengatakan ofensif akan menimbulkan bencana bagi lebih dari 1 juta warga Palestina yang berlindung di kota itu. Sejauh ini belum ada pernyataan apapun dari ICC dan belum ada indikasi bahwa surat perintah penangkapan itu akan segera dikeluarkan. PBB memperingatkan bahwa Darfur, satu kawasan di bagian barat Sudan, kini berada di ambang pembantaian besar-besaran. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan kepada wartawan bahwa ada laporan yang dapat dipercaya yang menunjukkan pasukan bantuan cepat atau Rapid Security Forces, RSF, dan milisi sekutunya telah menguasai beberapa desa di sebelah barat El Fasher. PBB mengatakan pasukan para militer Sudan mengepung satu-satunya ibu kota yang belum mereka kuasai di wilayah Darfur Barat dan memperingatkan bahwa sebuah serangan akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi 800 ribu penduduk kota itu. Sekjen PBB Antonio Guterres kembali menyerukan kepada RSF dan pasukan pemerintah untuk menahan diri dari pertempuran di daerah sekitar ibu kota. Sedikitnya 50 migran hilang setelah perahu mereka terbalik sekitar 100 km selatan Pulau Kanari, El Hierro, Spanyol di Samudra Atlantik. Demikian laporan beberapa media Spanyol pada hari Senin ini. Layanan Penyelamatan Laut Nasional mengatakan salah satu helikopternya menyelamatkan 9 orang yang ditemukan berpegangan pada perahu di Senin pagi setelah ada panggilan darurat dari sebuah kapal dagang di daerah itu. Kantor berita pemerintah EFE mengatakan setelah dipindahkan ke Bandara El Hierro, para migran yang diselamatkan melaporkan bahwa kelompok mereka sebenarnya berjumlah 60 orang dan telah berlayar 9 hari lalu, bahwa kapal itu beratap terbuka dan mengalami masalah Sabtu lalu. Namun tim SAR belum dapat mengatakan ada berapa banyak sebenarnya orang yang mungkin berada di kapal itu dan tidak ada satu orang pun yang dapat dimintai keterangan di kantor polisi Garda Sipil di ibu kota Pulau Kanari. EFE mengatakan para migran berasal dari Sub-Sahara, namun belum ada rincian dari negara mana mereka berlayar. Pendengar, Tari Rangkuk menjadi ikon Google Doodle pada Hari Taris Dunia 29 April ini. Secara khusus selama 24 jam ke depan, Google memasang Doodle Tari Rangkuk Alu, yaitu tarian yang diadaptasi dari permainan tradisional di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Rangkuk berarti membenturkan, sementara Alu adalah alat menumpuk padi secara tradisional. Tarian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa batang bambu yang disusun menjadi kotak-kotak, lalu dibenturkan dengan membuka dan menutupnya mengikuti irama musik. Kaki penari akan berada di salah satu kotak dan melompat mengikuti irama agar tidak terjepit bambu yang dibenturkan. Irama batang bambu bersama gemulai dan ketangkasan penari menghasilkan melodi yang sangat indah.
Sejumlah penyanyi juga kadang-kadang ikut menemani sambil memainkan alat musik seperti gong dan drum kecil. Hari Taris Dunia diperingati setiap tanggal 29 April untuk mempromosikan seni tari ke seluruh penjuru dunia dan sekaligus membangkitkan kesadaran orang akan nilai-nilai di balik sebuah tarian. Nah, jika Taris tadi bicara tentang tim sepak bola Indonesia yang gagal, nah di tim bulu tangkis Indonesia justru berhasil. Karena di hari Senin ini, tim Indonesia meraih kemenangan kedua di WWF Thomas Cup 2024 setelah mengalahkan Thailand di grup C dalam pertandingan di Chengdu, Tiongkok. Sebelumnya dalam pembukaan pertandingan hari Sabtu, Indonesia juga mengalahkan Inggris 5-0. Dengan dua kemenangan itu, Indonesia sejauh ini merupakan yang terbaik di grup C. Kelompok ini terdiri dari Indonesia, Thailand, India, dan Inggris. Indonesia akan berhadapan dengan India pada hari Rabu dan pemenang pertandingan itu akan maju ke babak sistem gugur sebagai pemenang grup C. Dua singa yang ketika ditemukan di jalanan Montenegro dan Ukraina berada dalam kondisi kurang gizi dan nyaris mati telah dipindahkan ke sebuah tempat pelindungan satwa di Afrika Selatan. Organisasi Kesejahteraan Hewan Dunia, 4PAWS, pada tanggal 26 April lalu memindahkan Nicola dan Vasilna dari Lionskroc Sanctuary di Belanda, di mana mereka dirawat sejak tahun 2022. Nicola ditemukan di Montenegro, sementara Vasilna di Ukraina, dan keduanya merupakan milik pribadi. Nicola lahir tahun 2021 dan ketika ditemukan berkeliaran di sekitar kota Buda di Montenegro. Sementara Vasilna yang juga lahir tahun 2021 ditemukan berkeliaran di jalan-jalan Kharkiv, Ukraina. Dengan dukungan dari organisasi dan otoritas tempat, tim 4PAWS membawa kedua singa itu untuk dirawat di Suaka Kucing Besar Felida di Belanda, di mana mereka memulihkan diri dan kini bersiap diberangkatkan ke Afrika Selatan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa Israel harus berbuat lebih banyak dalam meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Ia menyatakan akan memanfaatkan lawatannya ke Timur Tengah untuk menyampaikan permasalahan tersebut langsung kepada para pemimpin Israel. Berbicara di Riyadh, Arab Saudi, Blinken mengatakan cara terbaik meringankan bencana kemanusiaan di Gaza adalah mencapai gencatan senjata dan membebaskan sandera yang ditahan Hamas. Meskipun pembicaraan berlanjut, Hamas sejauh ini dengan tegas menolak rangkaian tawaran yang dinegosiasikan Mesir, Qatar, dan Amerika, serta disetujui Israel. Blinken menyatakan, meskipun kesepakatan belum tercapai, sangat penting untuk memperbaiki kondisi di Gaza saat ini. We have seen measurable progress in the last few weeks, including the opening of the crossings. Increased volume of aid delivery to Gaza and within Gaza. Blinken mengakui ada kemajuan yang terukur dalam beberapa pekan ini, termasuk dibukanya perlintasan baru dan peningkatan volume pengiriman bantuan ke Gaza dan di dalam Gaza, serta pembangunan koridor maritim Amerika yang akan dibuka dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi itu tidak cukup, cetus Blinken. Kita masih perlu mendistribusikan lebih banyak bantuan di dalam dan sekitar Gaza, katanya. Sementara itu, para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, dan Mesir, Senin berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia tentang Gaza serta masa depan rakyat Palestina dan apa artinya bagi wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan, ini pemerintahan paling radikal dalam sejarah Israel, dipimpin seorang perdana menteri yang didorong oleh ideologi yang tidak percaya pada solusi dua negara. Dari apa yang kita lihat sejauh ini, jelas bahwa Perdana Menteri Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Ini menyeret kita semua ke dalam masalah, termasuk Amerika Serikat. Pada hari yang sama, juga di Riyadh, digelar pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Eropa. Mereka membahas situasi di jalur Gaza dan menjajaki pilihan menuju solusi dua negara yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup damai. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, memperingatkan bahwa kembali ke keadaan sebelum 7 Oktober bukanlah sebuah solusi. Itu bukan sebuah solusi. Itu tidak akan menjadi solusi. Kita perlu bergerak maju dari itu. Menolak kembali ke kebuntuan pada masa lalu, ia menganjurkan pendekatan berpikiran maju yang berfokus pada keamanan, normalisasi, dan pembangunan negara. Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 34 ribu warga Palestina, menurut pejabat kesehatan setempat. Sekitar 2/3 dari jumlah itu adalah anak-anak dan perempuan. Perang telah menyebabkan sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi, menyebabkan kehancuran besar di beberapa kota besar dan kecil, dan mendorong Gaza Utara ke ambang kelaparan.
Israel mengatakan Hamas masih menyandera sekitar 100 dan lebih dari 30 jasad orang Israel. Karlina Amkas, VOA, Washington. Parlemen Irak mengesahkan undang-undang yang melarang hubungan sesama jenis konsensual dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Aturan ini tidak terbatas pada pelaku hubungan sesama jenis, tetapi juga pihak yang turut mempromosikan gerakan penyimpangan seksual di negara itu. Sayyidatu sadatu an-nawab, atlub at-taswit 'ala al-madda raqam 1. Taswit. Tamat al-muwafaqah. Parlemen Irak pada hari Sabtu mengesahkan amandemen Undang-Undang Anti-Prostitusi yang di dalamnya menambahkan hukuman 10 hingga 15 tahun penjara bagi pelaku hubungan sesama jenis di negara itu. Tidak hanya pelaku hubungan sesama jenis, hukuman penjara 1 hingga 3 tahun juga akan diberikan untuk orang yang menjalani atau melakukan operasi medis perubahan jenis kelamin, serta praktik kebanci-bancian yang disengaja. Amandemen undang-undang ini juga melarang organisasi apapun yang mempromosikan penyimpangan seksual dengan ancaman hukuman penjara sedikitnya 7 tahun dan denda tidak kurang dari 10 juta dinar atau sekitar 123 juta rupiah. Pengesahan amandemen undang-undang yang dilakukan dengan sedikit pemberitahuan dari Parlemen Irak ini menuai beragam kritik dari organisasi HAM dan para diplomat di negara itu. Kantor Urusan HAM PBB, OHCHR, menyatakan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan beberapa perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Irak, sehingga harus ditangguhkan. Juru bicara HAM PBB, Ravina Syamdasani, pada hari Senin mengatakan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak menikmati semua hak asasi manusia termasuk hak atas privasi. There is extensive evidence that such laws legitimize prejudice. Ada banyak bukti bahwa undang-undang seperti itu melegitimasi praduga, membuat orang menjadi korban kejahatan berdasar kebencian, kekerasan polisi, pelecehan, intimidasi, pemerasan, dan penyiksaan. Meski homoseksualitas adalah hal yang tabu dalam masyarakat Irak, Irak sebelumnya tidak memiliki hukum yang secara eksplisit mempidanakan hal tersebut. Para pejabat Irak beralasan bahwa hadirnya undang-undang ini merupakan upaya untuk menegakkan nilai-nilai masyarakat. Kritik terhadap undang-undang itu dianggap sebagai campur tangan Barat. Pelaksana tugas Ketua Parlemen Irak, Mohsen Al-Mandalawi, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemungutan suara terkait hal ini merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi struktur nilai masyarakat serta untuk melindungi anak-anak kita dari ajakan kerusakan moral dan homoseksualitas. Sementara di Baghdad, ibu kota Irak, pandangan masyarakat beragam. Hudaifa Ali, seorang warga, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa dirinya menolak undang-undang tersebut karena menurutnya Irak memiliki komunitas yang beragam. Terkait undang-undang yang disetujui di DPR, terus terang saya menentang undang-undang ini karena Irak adalah negara dengan banyak sekte dan agama. Irak adalah negara demokratis, jadi bagaimana mungkin sebuah undang-undang yang bertentangan dengan demokrasi dan kebebasan pribadi bisa disahkan? Sedangkan Ahmed Mansur, warga Baghdad, menyetujui undang-undang tersebut karena menurutnya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Saya mendukung undang-undang ini yang menentang prostitusi dan homoseksualitas karena sejalan dengan Al-Quran dan agama Islam dengan sepenuhnya melarang hal tabu ini. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA. Dokumen awal rencana kerja pemerintah tahun 2025 menyebutkan bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto ditargetkan berada pada kisaran 39,77% hingga 40,14%. Bagaimana pendapat pakar mengenai hal ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Suminto angkat suara terkait rasio utang pemerintahan baru yang ditarget naik menjadi berkisar 40%. Menurut Suminto, rasio utang tahun 2025 nantinya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah level defisit APBN 2025, APBN tahun depan, katanya, masih dalam tahap penyusunan. Ketika ditanya apakah target rasio utang terhadap PDB yang tercantum dalam RKP tahun depan menjadi 40% tersebut sudah cukup ideal atau tidak, Suminto memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut. Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Chandra Prananda, mengatakan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang ditargetkan naik menjadi 40% tersebut masih terbilang aman. Dari sisi undang-undang, menurut Undang-Undang Keuangan Negara kan 60% maksimal. Jadi kita 40% is okay. Gitu.
Tapi kan problemnya bukan hanya masalah nominal total hutang, tapi gimana liquidity dari kas negara kan gitu. Kalau uang kas negara kita harus untuk bayar itu kan, ya berat juga kan gitu. Walaupun kita bisa manage gitu ya. Chandra menjelaskan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah baru kelak adalah bagaimana mengelola utang tersebut dengan baik. Menurutnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar utang pemerintah bisa dikelola dengan lebih baik. Salah satunya adalah menggeser utang pemerintah menjadi utang bilateral. Chandra lebih jauh memperingatkan pemerintah bahwa APBN harus benar-benar dijaga dari intervensi politik atau hasrat untuk memenuhi janji-janji kampanye yang berdampak jangka pendek. Sementara itu, ekonom Indef Nailul Huda mengatakan pemerintah perlu memperhatikan kemampuannya membayar utang meskipun rasio utangnya masih ditargetkan di bawah 60%. Kita kalau ada orang bilang, kita masih aman rasio utangnya dan sebagainya gitu. Nah, tapi sadarnya dengan kemampuan bayarnya, gimana rasio aja kita masih 10% gitu. Bandingin sama negara-negara lain yang sudah 17, kita masih jauh sekali. Gitu. Jadi saya rasa patokannya tidak hanya itu kalau untuk mengukur apakah hutang ini berbahaya atau tidak. Gitu. Banyak sekali rasio-rasio yang harus dipertimbangkan untuk mengukur berbahaya atau tidaknya kondisi hutang kita. Ia menjelaskan Prabowo Gibran memiliki program-program unggulan dalam pemerintahannya. Di antaranya adalah program makan siang gratis yang membutuhkan biaya sangat besar. Berdasarkan perhitungannya, apabila program makan siang tersebut direalisasikan 75% saja, maka defisit anggaran negara akan melebar lebih dari 3%. Karena itu, Nailul berpendapat pemerintahan baru harus benar-benar selektif dalam mengelola anggaran negara agar utang bisa dikelola dengan lebih baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.